Pasangan calon presiden wakil presiden yang akan datang, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, mengunjungi dan berbicara dengan warga di Sidoarjo, Jawa Timur, pada pagi hari tanggal 15 Oktober 2023. Dalam acara yang diberi nama, Melaku, Bareng Amin, keduanya mengumumkan kesiapan mereka untuk mendaftar sebagai peserta dalam pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 19 Oktober 2023. Ribuan warga Sidoarjo memadati Jalan Pahlawan untuk menyambut kedatangan pasangan calon tersebut dan mendengarkan pidato serta pesan perubahan yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin Iskandar kembali menekankan semangat perubahan untuk meningkatkan kondisi negara. Rombongan bis yang banyak, kendaraan-kendaraan massal yang besar, tidak mereka berangkat sendiri-sendiri dengan kendaraan sendiri-sendiri, yang menunjukkan ini adalah swakarsa, swadaya, swadana dengan semangat perubahan. Itu kami sangat hormati dan kami pandang sebagai amanah. Ya, tentu perubahan, semangat perubahan nyata. Sidoarjo menunjukkan energi perubahan sudah kami tangkap amanah ini. Saya yakin Jawa Timur juga menginginkan perubahan. Telisik TV mengabarkan